Kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Candrawati, Arman Hanis, mengatakan akan menghadirkan saksi ahli pidana material dari Universitas Islam Indonesia dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Kamis 22 Desember 2022. Arman menjelaskan, saksi yang akan dihadirkan memiliki rekam jejak akademis sebagai penulis buku tentang hukum pidana, termasuk buku terkait hukum acara pidana dan viktimologi. Diketahui, saksi saat ini masih aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Adapun sidang kali ini menghadirkan dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Terkait kasus ini, Verdi Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Atas perbuatannya, kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, junto pasal 56 KUHP. Namun, khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwa ex-kadiv propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1, junto pasal 55 KUHP.